Cara membuat racikan makanan burung lovebird. Berikut adalah cara membuat racikan makanan untuk burung lovebird. Untuk bahan-bahannya, 1. Biji-bijian, seperti jagung, beras, millet, sorghum, dan biji bunga matahari, sebanyak 60%. 2. Kacang-kacangan, seperti kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah, sebanyak 30%. 3. Buah-buahan, seperti apel, per, dan kiwi, sebanyak 5%. 4. Sayuran segar, seperti wortel, sawi hijau, bayam, dan seledri, sebanyak 5%. Untuk langkah pembuatannya, 1. Campurkan semua biji-bijian dan kacang-kacangan dalam wadah yang bersih. 2. Rendam campuran biji-bijian dan kacang-kacangan tersebut dalam air selama minimal 12 jam, kemudian tiriskan airnya. 3. Campurkan buah-buahan dan sayuran segar ke dalam campuran biji-bijian dan kacang-kacangan yang telah direndam. 4. Aduk rata semua bahan tersebut hingga tercampur sempurna. 5. Sajikan racikan makanan burung lovebird pada tempat makan yang bersih dan sesuai dengan kebutuhan burung Anda. Pastikan Anda memberikan racikan makanan ini dengan cukup air bersih dan segar untuk menjaga kesehatan burung lovebird Anda. Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan tempat makan burung secara rutin dan menyediakan kerikil sebagai sumber gizi tambahan bagi burung lovebird. Terima kasih telah menonton. Kami harap Anda menikmati video ini.